Acara pelantikan pengurus DPC IKBR dan generasi muda Batak se-Kecamatan Kandis berlangsung di Gedung Muara Nauli kilometer 79 Kecamatan Kandis. Pelantikan sekaligus pengukuhan Ikatan Keluarga Batak Riau Kecamatan Kandis turut dihadiri oleh Wakil Bupati Siak Husni Mirza, anggota DPRD Kabupaten Siak, Kapolsek Kandis serta tokoh paguyuban lainnya yang ada di Kecamatan Kandis. Prosesi pelantikan pengurus DPC IKBR yang diketuai oleh Jondris Pakpahan SH, sedangkan untuk generasi muda Batak Riau Kecamatan Kandis diketuai oleh Timbul Tambres Tampu Bolon. Ketua DPC Jondris Pakpahan SH dalam sambutannya menjelaskan, IKBR adalah suatu ikatan Batak Riau yang telah lama didirikan. Dengan adanya organisasi IKBR ini diharapkan dapat menjalankan berbagai tugas dan persoalan yang akan dihadapi ke depannya. Adanya keberadaan IKBR di Kecamatan Kandis ini diharapkan dapat menyatukan sekaligus menghimpun kegiatan kemasyarakatan Kecamatan Kandis sesuai dengan visi misi yang telah disatukan. Mudah-mudahan apa yang disematkan dan apa yang ditugaskan kepada kami semua dari anggota dan GM, baik itu nanti MPC atau sektor, kami siap bekerja untuk kepentingan IKBR kita ini. Tapi mohon kepada orang tua kami, kami tetap memohon dukungan dan nasihat, karena kami di sini untuk periode ini masih bisa dihitung berapa orang yang mampu. Selebihnya ini masih yang muda, Pak Ketum dan Pak Abid. Jadi mohon bimbingannya kepada orang tua kami yang di kecamatan juga, supaya kita nanti bisa bersatu ke depan. IKBR ini memang kita untuk menyatukan itu kegiatan daripada kegiatan kita di kemasyarakatan. Misi dan visi kami sebagai pengurus yang baru terlantik ini menghimpun dan mempersatukan anggota masyarakat Batak di Kecamatan Kandis secara umum di Provinsi Riau untuk secara bersama-sama menggali, mengembangkan dan melestarikan budaya Batak agar dapat memberikan kontribusi kepada keanekaragaman budaya nasional pada umumnya dan budaya daerah yang ada di Provinsi Riau. Sementara itu, Wakil Bupati Siak Husni Mirza mengucapkan selamat atas pengukuhan IKBR Kecamatan Kandis. Semoga dengan keberadaan organisasi IKBR di Kecamatan Kandis ini, Ketua bersama pengurus IKBR dapat menjalankan program serta amanah yang diberikan, serta diharapkan dapat saling berkontribusi dan bersinergi dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Siak untuk kedepannya. Tentunya bersama pemerintah Kabupaten Siak, kami mengucapkan selamat kepada Pak Jondris Pakpahan sudah jadi negara pengurus Kabupaten Siak. Mudah-mudahan Pak Jondris sebagai pengurus dapat menjalankan amanah organisasi dengan sebaik-baiknya sehingga dapat kesejahteraan anggota dan juga dapat berkontribusi di dalam dan bersinergi dalam membangun Kabupaten Siak yang kita kembali. Bagi kami, Pak Jondris dan Husni, kami menganggap semua kita adalah orang Siak. Cuma asal kita yang berbeda. Ada orang Siak asal dari Sumatera Barat dan ada orang Siak asal dari Jawa dan bapak-bapak yang ada dan saya adalah orang Siak asal dari Sumatera Utara. Kita semua adalah orang Siak. Maka dengan itu kami berharap mari kita bangun kerjasama yang baik, semangat bersama untuk memajukan daerah di mana kita tinggal saat ini. Ibarat kata orang lain, meminjam kata kata orang tetangga kita, di mana ini hujan, di situ malah dingin. Mari sama-sama kita majukan Kabupaten Siak ini, dan saya yakin dan percaya dengan kebersamaan dan sinergi kita secara bersama, maka segala tantangan, segala halangan yang ada di hadapan kita akan mudah kita. Pada momen pelantikan pengurus DPC IKBR dan generasi muda Batak Kecamatan Kandis, artis dari ibu kota Argana Trio turut memeriahkan acara pelantikan sekaligus menghibur Ikatan Keluarga Batak Riau Kecamatan Kandis. Tim Liputan mengabarkan.